Ya, langsung aja kesimpulan ya. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, mengenai kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. B. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk mempercepat penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN guru yang di dalamnya diantaranya berisi kebijakan ruang talenta atau marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi kurang peminat. C. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk berkoordinasi dengan Bappenas RI dan Kemenko RI terhadap realisasi tindak lanjut penyelesaian mengenai DAU spesifik grant dan pembangunan sistem manajemen ASN guru termasuk mekanisme pembayarannya. D. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk 1. Memberikan kepastian anggaran gaji dan tunjangan baik guru yang lulus seleksi P3K 2021-2022 maupun yang masih dalam proses seleksi 2023 dan selanjutnya. 2. Menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi, dan lain-lain dan selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun grand design peta jalan penyelesaian permasalahan guru honorer atau guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KL lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian masa permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. F. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud Ristek RI, Kemendagri RI, dan Kemenpan RB RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K mulai dari jumlah, masa berlakunya, SK, kepastian gaji dan tunjangan, sebaran, dan pemenuhan target di setiap daerah. Jawaban tertulis atau data disampaikan paling lambat tanggal sekian. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan koreksi. Ya, dari apa Kang Ferdi dulu. Oh, kita iya. Dengar dari Kang Ferdi. Ya, pertama kita coba menghindari penggunaan bahasa asing. Istilah asing kalau masih bisa dengan bahasa Indonesia. Karena nanti Saudara Menteri besok-besok kita mumpung ada Kemenpan RB, hilangkan aja tuh badan bahasa, nggak usah di Kemendikbud. Artinya sama sekali dimatikan aja kalau masih kita menggunakan bahasa asing. Buat apa? Ada Badan Pengembangan Pusat Bahasa. Ya kan? Kalau masih menggunakan peta jalan, marketplace, screen, itu kan bisa di Indonesia kan? Ya kan? Jadi, seyogianya Kemendikbudristek juga memberikan contoh penggunaan bahasa-bahasa, termasuk Komisi 10, jadi kita tanggung jawab bersama. Dan itu jadi penggunaan bahasa asing tolong dihilangkan. Jadi jangan nanti banyak hal yang sebenarnya bisa kita, kalau memang sudah diserap, nggak apa-apa. Tapi kalau belum diserap, jangan. Itu yang pertama. Jadi hindari. Termasuk nanti mumpung ada Kemenpan RB, suatu saat bidding eselon 1 ke eselon 2 juga penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Kalau nggak jelas, nggak usah jadi eselon 1, eselon 2. Apa jadi perlu jabatan eselon 1, 2 nggak bisa guna bahasa Indonesia? Kan hidupnya di Republik Indonesia, bukan di Republik yang lain. Terus yang kedua, yang ketiga, itu berkaitan tadi bukan kepastian, sekedar anggaran dan gaji, tapi penempatan. Jadi seleksinya kapan, kemudian pengumuman lolos seleksinya, kemudian penempatannya, baru penggajian. Jadi ada empat hal sequence yang memang harus menjadi perlu kepastian, rakyat itu perlu kepastian tentang hal-hal itu. Jadi saya ulangi, tambahkan satu, seleksinya kapan, kemudian lolos seleksinya kapan, kemudian penempatannya kapan, penempatannya di mana, terus gajinya juga dan tunjangan. Jadi ada lima, tolong dikoreksi, tolong cepat. Itu yang ketiga apa keempat Pak Andi? Keempat. Nah, yang selanjutnya yang terkait dengan tadi itu
Saya mau klarifikasi, itu revisi apa buat RPP baru yang khusus dengan guru SN? Tolong melalui pimpinan ke Kemendikbud atau Mbak Nunu mau langsung jawab, itu revisi PP 49 atau RPP atau PP? Maka itu saya klarifikasi. Tidak. Itu RPP apa revisi PP atau pengganti PP? Bentar. Kita cek dulu ke belakang yang membuat soalnya. RPP atau PP? Nggak tanya pemerintah aja, kita jangan, Pak Dede, jangan tanya belakang. Belakang nggak ngerti. Yang ngerti itu kan karena sekuen apa lokasinya nah, pemerintah. Ini yang nulis kan dari belakang, makanya saya tanya yang belakang. RPP ini ternyata benar memang ada rancangan peraturan pemerintah. Silakan, mungkin Bu Sekjen bisa. Oh, silakan dari mana Kemenpan? Izin Pak Ketua. Kemenpan RB sudah menginisiasi RPP manajemen ASN. Ini akan memuat penyederhanaan regulasi ASN yang saat ini banyak sekali. Ya, kita itu punya PP banyak sekali, Perpres banyak sekali, Permen Pan RB banyak sekali. Nah, di dalam RPP ini termasuk penyederhanaan PP 11 terkait dengan PNS, 49 terkait P3K, itu akan dimuat di situ. Jadi kalau mungkin boleh saran, poin B itu bukan mempercepat penyusunan rancangan PP kepada Kemendikbudristek, tetapi memastikan konten atau substansi dari manajemen guru itu dimuat di RPP manajemen ASN yang digagas oleh Kemenpan RB. Barangkali itu mungkin lebih pasnya, Pak Ketua. Terima kasih. Dan Pak Ketua, itu bukan mendesak Kemendikbudristek. Itu harusnya pemerintah, Pak. Karena sebenarnya itu di... B. Iya, B. Oke, mendesak pemerintah. Iya. Baik. Pak, kalau izin oleh Pak Dedek, kalau itu Mas Nadiem, kalau diperbaiki oleh Kemenpan RB, substansinya isi Kemendikbudristek. Tapi kalau produknya PP, betul pemerintah. Tapi substansi tentang perbaik atau RPP tersebut yang berkaitan dengan manajemen ASN, diantaranya itu Kemendikbud. Mungkin ditambah diantaranya. Nah, tapi itu tidak benar. Karena Kemendikbudristek dan BKN dan Kemenpan RB dan Kemenq semuanya memberikan masukan terhadap spesifik guru honorer. Jadi itu adalah aksi pemerintah secara utuh, bukan masukan Kemenq. Baik, saya ambil jalan tengahnya begini saja. Di antaranya, Pak. Pemerintah, ya, CQ Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB, Kemendagri, gitu. Jangan Kemenq. Jadi CQ-nya itu ada di situ. Kita sebutkan semua. Kumham. Kumham ya. Iya dong. Baik. Itu kita kan tuliskan semua. Ya kan. Walaupun leading sektornya dalam konteks guru ini tetap adalah Kemendikbud, tapi karena ini adalah RPP-nya bersama, kita libatkan semua. Begitu ya, Pak Ferdi ya. Oke, silakan Pak Andi. Satu lagi, Pak. Oh, masih ada? Satu. Itu apa? DAU ya. Itu jadi pastikan dulu, Mbak Nunu, melalui pimpinan. Benar nggak itu? Artinya walaupun itu, kan itu sebabnya transfer daerah. Ya kan? Pengalaman saya di Banggar, baru waktu itu cuma 7 tahun, itu harus dipastikan dulu soal DAU. Karena sebenarnya prinsip DAU, tolong Kemendagri, nggak ada tuh DAU pendidikan, sebenarnya nggak ada. DAU is DAU. Mau pakai asing lagi, jadi kita ketularan grand design-nya. Gitu. Jadi nggak ada, tapi oke. Karena itu juga dalam konteks masuk fungsi pendidikan dalam anggaran belanja negara. Maksud saya di sini, tolong dipastikan khusus yang mengartikan gini aja, dana khusus yang memang diperuntukkan untuk, nah gitu. Jadi jangan bilang DAU pendidikan. Memang ini perdebatan panjang, tapi coba dilihat rumusan DAU pendidikan itu sebenarnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau boleh saran adalah DAU yang diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi spesifik grant itu juga nggak ada, itu dapat dari mana? Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Ferdi. Kita mesti tanya dulu kepada Ibu Sekjen. Karena Kang Ferdi kan 7 tahun yang lalu, siapa tahu sekarang sudah ada perubahan. Silakan Ibu Sekjen. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ferdi, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa untuk tahun 2023 terkait dengan DAU memang berubah. Jadi ada dua mekanisme, yang pertama yang
tidak spesifik yang umum yang digunakan oleh pemerintah daerah langsung dengan untuk prioritas daerah, kemudian ada yang satu mekanisme yang memang spesifik yang terkait salah satu pendidikan, kesehatan, kemudian juga tiga yang lainnya yang salah satunya adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K yang direkrut pada tahun 2023 itu spesifik disebutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kembali lagi, apakah kalimat ini benar atau tidak? Benar ya? Benar, ini udah masuk bahasa anggaran Bu, melalui pimpinan. Itu. Ya, nah, ya itu harus klarifikasi, karena undang-undangnya itu nggak ada istilahnya spesifik. Nanti kita coba lihat RPP, PP-nya, PP-nya juga harus direvisi kalau bunyinya kayak gini. Tentang karena tidak ada, ya, ya saat ini kita oke aja, cuma saya keberatan pakai nama spesifik keren. Pakai ada bahasa istilah lain nggak, bahasa Indonesia? Coba khusus Pak. Di atas spesifik keren memang terminologi yang digunakan untuk oleh Kementerian Keuangan dan juga sudah dibahas di Banggar sepahaman saya Pak. Ya sebagai dapat yang anggaran APBN bidang pendidikan dan kebudayaan kan bahasa yang bagian daripada kebudayaan gimana? Spesifik keren bahasa Indonesianya apa? Begini, kawan-kawan yang di Banggar ada? Silakan. Saya juga. Iya, ya buat apa ada bahasa Indonesia pakai spesifik? Bukan. Kita harus sesuai nomenklatur apa yang tertulis di Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita yang merubah sendiri, nanti mereka tidak mau mengikuti apa yang dimaksud. Ditambah keterangan kalau gitu Pak dengan istilah spesifik keren. Baik. Boleh kalau mau ditambah begitu. Karena buat saya yang penting adalah dipahami oleh pemerintah, dipahami oleh Banggar. Coba ada kawan-kawan dari Banggar sini? Enggak ada? Ada lagi? Ya, saya. Pak Nur? Yang poin D mungkin ya. Poin B? Poin D, D. D. Delta. Ya, ini yang angka 1. Menurut saya memang kalau dibaca begitu nanti agak nggak masuk. Jadi menurut saya kalau memang tadi kan usulan saya itu sebenarnya menarik seluruh persoalan yang terjadi 2021 sampai 2023 itu ditarik ke pusat. Jadi kita nggak bicara seleksi dulu, karena seleksi itu nanti setelah kita mau buka lagi yang baru gitu. Yang baru itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita selesaikan ini yang 2021, 22, 23 gitu. Nah itu kapan ditempatkan, kapan di SK-kan, kapan kalau dianggarkan itu. Nah itu. Jadi sebenarnya yang tadi berkembang di antara kita di sini itu menyangkut penyelesaian yang 2021 sampai 2023. Kalau menyangkut seleksi nanti setelah yang menjadi persoalan sekarang ini selesai, baru kemudian kita ngomong seleksi. Artinya poin satu itu hanya misalnya menyangkut penyelesaian keseruan yang ditarik ke Jakarta mulai tahun 2021 sampai 2023. Baik penempatan, baik pengesahan, segala macam. Nah, baru mungkin poin kedua terkait dengan seleksi berikutnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu. Terima kasih. Ya, saya bisa memahami maksudnya. Jadi jangan ada seleksi dulu sebelum yang 2021, 2022, 2023 terserap. Kurang lebih begitulah ya. Jadi mau dipisah saja bahwa yang diselesaikan adalah permasalahan P3K tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun mengenai seleksi, waktu seleksi dilaksanakan setelah yang lain terserap. Kurang lebih begitu kan idenya ya. Silakan dari pemerintah mungkin bisa memberikan masukan mengenai poin ini. Kayaknya yang pertama tadi ya, Kang Diri yang betul, karena ini sebenarnya kalau saya pahami ini untuk yang sudah lulus. Jadi kepastian penggajian bagi yang 2021, 2022. Jadi bukan, kalau tadi Kang Diri kan mulai seleksi apa itu kan yang akan datang nih. Yang sudah itu tinggal memastikan penggajiannya. Iya. Ya, Kang Ferdi maksudnya, bukan Kang Dede kan? Kang Ferdi. Oh iya, oke. Okay. Saya takutnya salah dengar. Jadi yang selesaikan dulu yang yang 2021 dan 2022 termasuk penggajiannya, lalu seleksi baru dilakukan setelah formasi yang sebelumnya selesai. Kira-kira gitu Bu Nono ya? Iya. Betul ya? Pimpinan. Tapi itu kan dilakukannya oleh Kemenpan RB.
Apakah Kemenpan RB setuju? Mana? Oh, hilang orang Kemenpan RB-nya. Kita harus pimpinan. Cek dulu. Ya, Bu Anita. Pimpinan, saya berharap kita sore hari ini juga bisa menentukan waktunya, Pak. Waktunya, jadi jangan hanya waktu, tapi mungkin bisa kepastiannya kapan, bulan apa, begitu, Pak. Karena semuanya sudah mau berakhir. Ya memang, saya setuju, makanya tidak mungkin Mas Menteri menyampaikan sekarang karena harus rembukan dulu dengan menteri-menteri yang lain. Tapi di sini kita mendesak, kalau bisa kepastian ini diberikan kepada Komisi 10 paling lama kapan? Gitu, kepastian, mengenai kepastian. Supaya ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Ya, kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan. Berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru. Sedap, baik. P1 yang sudah lolos, Pak. Kemerdekaan Indonesia yang jadi, akan kita... Jadi, Ibu mengharapkan... Jadi, bukan merdeka belajar, tapi merdeka P3. Ya, jadi, 17 Agustus, Presiden 17 akan Agustus. Menyampaikan mengenai... Ya. Oke, baik. Kalau mantap bisa juga begitu. Ini. Setuju. Kita tanya dulu kepada Kemendikbud dan kementerian lainnya, apakah bisa memberikan kita kepastian mengenai time plan. Coldplay saja punya time plan, masa ini P3K nggak punya? Gitu. Time plan ini bisa nggak pada saat kemerdekaan? Mas Menteri, silakan. Pak Ketua, sebetulnya kalau bicara kepastian timeline-nya sih bisa banget. Tapi kan faktanya dikasih timeline, ternyata belum diusulin, kita perpanjang. Ya, dikasih lagi, ini kan kita mau perpanjang lagi nih sebulan nih. Nah, khawatirnya nanti kalau kita kejar waktunya, malah kualitas dari jumlahnya malah nggak sesuai. Kami sih mengikuti saja. Kalau dipaksa timeline-nya harus ini, ya dari kita akan kita keluarkan. Sebenarnya timeline rekrutmen itu sudah ada, Pak. Tapi sekarang ini kan faktanya ada 45 yang tidak mengusulkan. Apakah kita mau tinggal? Kalau dengan timeline kan kita tinggal aja gitu. Tapi kata berembuk kemarin, yuk kita kasih waktu lagi gitu. Itu aja sih Pak Ketua, makasih. Baik. Seperti di presentasi kami, target kami untuk pola perekrutan baru ini adalah 2024. Itu adalah target kami. Nah, saya tahu mungkin target itu bukan target yang memuaskan semua anggota di sini, tetapi itu realitanya. Kalau kita benar-benar merubah RPP manajemen ASN, ya harus di 2024 itu paling cepat kita melakukan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selalu minta kita menyelesaikan yang sekarang, itu tidak bisa diselesaikan kalau formasi tidak full. Itu yang saya coba komunikasikan. Jadi bagi yang tidak menerima formasi, alasan kenapa mereka lulus passing grade dan tidak dapat adalah karena tidak ada formasi. Kalau alhamdulillah ronde formasi ini yang secara normal dari daerah itu besar, kita bisa mengisi sebagian. Sisanya nggak bisa. Sisanya harus menunggu perubahan RPP manajemen ASN. RPP manajemen ASN adalah lintas kementerian yang harus kita selesaikan dan harus ada pola setelah itu dilaksanakan. Yang target kita adalah 2024. Saya harap itu jelas. Gitu. Jadi itu. Jadi mau kita diberikan dipush seberapa pun, saya maunya kemarin, Bu Anita. Saya maunya semua ini kemarin. Saya maunya 6 bulan yang lalu kita udah selesai. Tapi ini adalah proses tata kelola pemerintahan sehingga kita mendapatkan solusi yang permanen. Jadi sekarang keputusannya mau yang mana? Mau solusi yang benar dan beres untuk selamanya atau mau solusi yang cepat? Itu. Jadi itu sebenarnya. Ya, Mas Menteri, kita pahami. Terima kasih banyak ya. Ini sekarang domainnya bukan lagi hanya Kemendik.